Assalamualaikum, welcome back to my channel. Video kali ini aku mau Shopee haul lagi. Kali ini temanya tentang perlengkapan rumah dengan budget 200.000. Dan aku ordernya cuma di satu toko aja. Jadi kalian bisa ngeborong di satu toko ini hanya dengan budget yang minimalis ya. Dan kalian juga bisa dapat barang banyak banget seperti aku ini. Aku dapat sekitar 11 barang. Tuh, banyak banget. Dan nanti kita bakal unboxing bareng-bareng apa aja sih yang aku order di toko ini. Nah, yang penasaran, nama tokonya itu Bisa Collection dengan nama akun Mega Mobile. Kalian bisa cek link yang aku taruh di description box buat yang mau ke tokonya, atau bisa langsung follow aja tokonya biar kalian dapat voucher potongan harga sebesar 3.000, minimal order 50.000. Dan yang pasti di toko ini pengirimannya itu cepat, kurang dari 24 jam barang kalian sudah diproses dan sudah dikirim. Toko ini pengirimannya dari Jakarta, adminnya juga cepat, ramah serta amanah. Di toko ini juga harganya itu termurah se-Indonesia. Apalagi kalian juga bisa komplain apabila pesanan kalian tidak sesuai, misalnya salah kirim barang ataupun ada barang yang rusak, bakal diganti secara cepat dengan sistem fast respon dari adminnya. Dan yang pasti di toko ini juga ada gratis ongkir, terus ada ekstra ongkir, dan juga ada cashback. Yang pasti bisa sistem COD juga. Dan yang penasaran, langsung aja kita unboxing videonya. Happy watching! Oke, ini dia paketnya, langsung aja kita unboxing ya. Jadi ini yang aku order dengan budget 200.000, cuma di satu toko aja. Tara, ini dia barangnya. Besar banget, banyak banget. Oh, ini aku ngeborong banyak. Langsung aja kita review satu-satu. Oke, ini barang yang pertama. Ini aku beli keset kaki. Nah, keset kakinya ini aku pilih yang warna abu-abu karena netral aja, dan bahannya ini juga lumayan bagus. Harganya murah banget, cuman 23.180 aja kalian bisa dapat keset sebagus ini. Untuk detail belakangnya itu seperti ini, jahitannya juga rapi sih ini. Tuh, terus ini untuk detail depannya. Jadi ini bulu-bulunya juga cepet nyerap air ya. Dan ini recommended banget buat kalian yang pengen beli keset minimalis dengan harga terjangkau. Yang pasti keset ini wajib kalian beli. Warnanya juga banyak banget, macam-macam. Jadi sesuaikan sama tema rumah kalian juga. Yang mau samain, cek linknya di description box aku ya. Next, ini paket selanjutnya. Ini aku beli sepaket tudung saji gitu. Jadi ada yang ukuran kecil sama yang besar. Nah, seperti ini yang kecil, terus ini yang besar. Tuh, kalau dibuka segini, ini cukup untuk satu piring mungkin ya. Nah, seperti ini. Kalau yang ini lumayan besar, tuh segini. Ini bisa untuk 2 atau 3 piring sih. Nah, untuk detailnya udah bisa kalian lihat ya. Di sini tuh di baliknya ada lapisan aluminium foilnya. Ini tuh berfungsi untuk menahan panas. Jadi makanan kalian juga nggak cepet dingin. Ini juga untuk membantu biar uapnya itu nggak menetes ke makanan. Dan ini juga busanya tebel, lumayan tebel. Motifnya juga beragam. Yang pasti ini harganya juga terjangkau banget. Untuk yang ukuran kecilnya ini harganya 12.000. Kalau yang besar itu harganya 17.000. Beda 5.000 sih. Ini kalau buat anak kosan cocok banget ya ini. Warnanya juga cantik-cantik, banyak banget motifnya. Tuh, ini ada pegangannya juga. Bahannya ini paling luar itu kanvas. Ini untuk jahitannya kalian bisa lihat, jahitannya super rapi banget. Dan ini juga bisa banget dibersihkan gitu, gampang banget. Jadi kalau ini misalnya ketumpahan minyak atau apa, ini bisa banget dilap. Kalau ini juga bisa dicuci. Recommended banget buat kalian beli.
Next, ini barang selanjutnya aku beli mangkok untuk masker gitu. Tuh, yang hobi maskeran, apalagi sekarang lagi PPKM ya, pandemi gini tuh seringan di rumah, ya udah kita me time aja. Yang pasti bikin kita happy gitu. Di sini tuh ada mangkok masker yang unyu banget, warnanya juga variatif. Terus ini dapat untuk sendok takarnya, dapat 3 macam sendok takarnya. Terus ini untuk mengaduk maskernya tuh kayak gini. Dan ini untuk kuas maskerannya. Nah, jadi kalian tahu nggak sih, sepaket ini tuh harganya cuma 2.800 aja. Tuh, murah banget kan? Nah, warnanya ini aku pilih yang warna pink. Ini sudah dapat sepaket gini, dapat mangkok, dapat sendok takar, terus dapat untuk alat pengaduknya, dan ini dapat kuas untuk maskerannya. Jadi, beberapa item ini kalau beli terpisah itu pasti jatuhnya mahal banget. Kalau di sini tuh udah satu set ini lengkap. Yuk, yang mau sama cek linknya di description box. Next, ini barang selanjutnya aku beli tas roll gitu. Nah, tau gak sih, sekecil ini itu sebenarnya tas yang lumayan besar banget. Jadi ini tuh modelnya gantungan kunci gitulah, bisa untuk gantungan tas atau bisa untuk disimpan di dalam tas waktu kita pergi-pergi. Nah, ini tuh sistemnya di roll gitu. Ini kalian bisa tarik aja seperti ini. Nah, tuh. Tuh, ini mentoknya. Kalau udah keluar talinya, kalian bisa simpan ini apa rollnya ini di kantong seperti ini. Nah, di kantongnya sini. Tuh, bisa disimpan di kantongnya ini, dan kantongnya itu besarnya lumayan juga, bisa untuk belanja di supermarket. Tuh. Nah, bisa untuk belanja buah, sayur, di pasar, di supermarket gitu ya. Tuh, sebesar ini. Nah, ini tuh harganya juga murah banget, cuman 11.200 aja. Warnanya juga macam-macam ya, kalian bisa pilih di etalase yang tersedia. Yang pasti ini recommended banget. Bahannya ini kayak bahan apa ya? Parasut gitu. Tuh bahannya, dan ini jahitannya juga rapi banget. Ini juga diobras guys, jadi gak gampang lepas. Insya Allah sih ini awet. Ada gantungannya juga tuh, gantungannya seperti ini. Nah, untuk ngelipetnya lagi kan tasnya segini. Nanti bakal aku coba belanja deh, nanti muat seberapa. Nah, kalau mau ngelipet lagi, ini bisa dikeluarin. Nah, terus langsung aja diputar. Ini ada apa ya, tempat untuk jarinya gitu loh buat ngeputer. Nah, langsung aja kita putar kayak gini. Cuman mungkin kelemahannya ini kusut ya, tapi nggak masalah sih, nanti kalau diisi belanjaan tasnya jadi bagus lagi gitu, nggak kelihatan kusut. Ini diputar aja sampai habis. Kayak gini, jadi lebih gampang gitu loh dibawa kemana-mana, dan lebih simple ya, ringkes gitu. Tuh, sudah deh, bisa kita simpen di tas lagi. Next, ini barang selanjutnya aku beli holder HP. Nah, ini warnanya bagus banget, warna pink gitu ya. Sebelumnya aku punya yang warna putih karena aku kemarin belinya cuma satu, dan si kembar rebutan akhirnya aku order lagi. Ini tapi dapat kaca gitu. Nih, holder HP-nya tuh seperti ini. Ini juga dapat cermin guys, jadi bisa buat multifungsi ya, bisa untuk tatakan HP, bisa untuk ngaca juga. Recommended banget sih, dan warna pinknya tuh bagus banget. Untuk detailnya tuh seperti ini. Ini ada kayak rose gold gitulah. Dan ini ada cerminnya juga. Ini cuman belum aku buka ya, ini ada lapisan kacanya. Terus ini bisa dilipet, mentoknya segini tingginya, bisa dilipat ulang juga seperti ini. Dan gini, ini juga bisa banget dibawa kemana-mana, ditaruh di tas kalau butuh buat ngaca-ngaca gitu ya,
buat make up atau waktu di jalan atau lagi Google Meet di luar, ini wajib kalian punya. Tuh, harganya juga murah banget, recommended. Next, ini barang selanjutnya aku beli sepaket sendok. Ini sendok travel, bisa untuk pergi-pergi juga. Nah, sepaket sama tas belanja tadi, terus sama holder HP juga, bisa buat pergi kemana-mana. Jadi sendoknya itu dapat sepaket kayak gini, garpu, dapat sendok, terus dapat sumpit. Ini bahannya itu dari jerami gandum dan yang pasti anti lengket dan gampang banget dicucinya. Ini sudah dapat tempatnya seperti ini. Dan ini harganya juga lumayan murah, cuman 3.300 aja kalian dapat sepaket ini. Ya ampun, sendok cuman 3.000 guys, bayangin. Sekurang murah apa coba di toko ini. Tuh. Dan ini bisa banget buat pergi-pergi, jadi lebih steril ya dibanding pakai sendok kalau makan di luar sendok kafenya. Karena sekarang lagi pandemi, wajib banget sih beli sendok travel ini buat jaga-jaga makan di luar. Next, ini barang selanjutnya, ini aku beli kuncir gitu atau ikat rambut buat anak-anak, buat si kembar ya. Ini isinya itu 50 piece, diameternya segini sih, kecil-kecil. Karena rambut anak aku kan juga tipis juga. Harganya cuma 5 ribuan aja dapat 50 piece kunciran. Dan ini tuh karetnya juga bagus ya, bukan karet yang bikin sakit rambut gitu loh. Tuh, karetnya juga bagus banget detailnya. Dan motifnya juga ini macam-macam. Ada yang warna pink, ada yang warna kuning, dan ada yang apa ini ya, kayak kelinci gitu, macam-macam sih. Tuh, ini random yang warna-warni aku belinya. Dan ini untuk yang aksesoris lainnya kalian bisa cek aja langsung di tokonya ya. Sebenarnya tuh banyak banget pilihannya. Cuman aku tertarik sama ini isinya karena banyak, isi 50 piece gitu dan harganya cuma 5 ribuan aja. Kan murah banget. Tuh. Pokoknya semua yang aku haulin ini linknya aku urut sesuai video, jadi kalian bisa cek aja atau klik kalau yang mau beli. Oke. Next, ini paket selanjutnya barang selanjutnya ini aku beli untuk tempat kosmetik gitu. Warnanya abu-abu, cantik banget dan estetik abis yang pasti. Ini juga sistemnya tempel, jadi nggak perlu paku-paku. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini dapat untuk tempelannya ya. Terus ini tuh sistemnya geser gitu ya, tuh seperti ini. Nah, ini warnanya juga banyak, ada yang warna abu-abu. Dan ini tuh atasnya juga bisa dibuka sih. Nah, kayak gini bisa dibuka buat nata-nata. Terus ini cara masangnya, ini tinggal diselipin aja di belakang, nanti tinggal ditempel di dinding. Jadi kurang lebih kayak gini tuh. Terus nanti tinggal ditempel di dinding. Oh ya, ini harganya Rp54.500 aja dapat produk sebagus ini. Dan ini juga kapasitasnya lumayan banyak ya, bisa untuk tempat-tempat lipstick, terus skincare kalian deh bisa disimpan di sini, ataupun bisa untuk tempat menyimpan di kamar mandi, di rak pojokan gitu ya. Bagus banget sih ini. Tuh, recommended. Yang mau samaan cek linknya di description box aku ya. Warnanya juga banyak banget loh. Next, ini barang yang terakhir aku beli, laci-laci gitu. Ini lacinya juga serbaguna banget. Nah, ini aku pilih yang warna kuning sama Tosca. Bagus banget kan? Kita coba buka. Nah, kurang lebih kayak gini warnanya. Warnanya bagus-bagus banget sih. Nih. Tuh kan. Ini dalamnya ada untuk pegangannya.
Jadi tinggal kita pasang aja seperti ini. Nah, lacinya ini bahan plastik dan ini bahannya tuh tebel banget. Harga persatuannya ini cuma Rp30.800 aja. Kalian bisa order di toko ini, di toko Bisa Collection, dan ini tuh juga dapat voucher potongan lumayan banget kan. Nah, ini untuk yang warna kuning. Ini pegangannya warna rada biru gitu. Udah kita pasang. Ini juga bisa ditumpuk seperti ini. Itu kan bagus banget. Ini recommended banget buat kalian beli karena ini emang tebel gitu loh. Ini juga bisa dilepas pasang, tuh kan. Ini mau aku taruh di meja kerja aku buat tempat-tempat penyimpanan gitu. Nah, yang mau samaan cek aja linknya di description box ya. Ini harganya juga terjangkau dan murah banget. Oke, itu tadi video Sophie Haul aku tentang perlengkapan rumah dengan budget Rp200.000. Semoga barang-barangnya bisa menginspirasi kalian untuk menata rumah lebih cantik lagi hanya dengan belanja di Shopee tentunya. Yang pasti di toko ini kalian bisa beli barang apa aja dengan budget yang terbatas. Oke, see you next video. Thank you for watching. Assalamualaikum.